مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. Kayaknya ada hadis dinamakan musalsal dhahabi, mata rantai emas. Imam Bukhari menamakan mata rantai emas itu hadis kalau riwayat bersambung kepada Imam Malik. Imam Malik dapat dari Imam Nafi', Imam Nafi' dapat dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari menamakan ini musalsal dhahabi. Tapi Imam Tajuddin As-Sufi dalam kitab Tabaqatu Syafi'iyah Al-Kubra yang lahir tahun 727 Hijriah itu menyebutkan ada riwayat beliau namakan bukan musalsal dhahabiyah tapi Iqdul Jawahir, untaian mutiara dan permata, yaitu diriwayatkan oleh tiga madhab yang bersama. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan hadis dari gurunya Imam Syafi'i. Ini mazhab sahihul mazhab. Imam Syafi'i mendapatkan hadis ini dari gurunya Imam Malik. Imam Malik mendapatkan hadis ini dari gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' mendapatkan hadis ini dari gurunya Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan hadis ini dari gurunya Sayyid Wujud Al-Mustafa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu hadis yang tiga masa periwayatkan. Satu hadis saja disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, yaitu redaksi hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yabi'u ahadukum ala bayi'i akhi. Hanya hadis ini yang diriwayatkan oleh tiga masa. Tidak boleh seorang di antara kalian menjual barang saudaranya. Menjual. Makanya hukum menjual bukan milik kita. Tidak boleh. Ini ada orang punya motor dititipkan kepada kita. Memang dia tidak menjual. Tapi tanpa sepengetahuan dia kita ada orang yang motor bagus berapa doa. Mungkin dia tahu. Boleh bukan dari barang dikasih harga di hari yang mahal. Tanpa ada pembicaraan dengan pemilik itu tidak boleh. Kecuali sudah ada kesepakatan dengan pemilik ini barang, anda jual sudah. Terserah untuk berapa persen. Nah itu boleh kan? Tapi ini hanya dititipkan dia jual sendiri. Begitu. Nah itu dilarang. Dan ini hadis diriwayatkan oleh tiga mazhab.